lain waktu disambung lagi. Saya juga lagi nyari lagi nih Sony Ericsson seri K-nya. Seri K-nya banyak gak ya? Coba ntar saya cari-cari lagi. Kalau teman-teman pengen request juga boleh request handphone tipe Sony atau Nokia atau ya punya HP jadul lah yang pengen di review desainnya atau apanya, bisa. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di kolektor handphone. Selain seri W, saya juga koleksi Sony Ericsson yang seri K atau seri kamera ya. Untuk melihat desain-desainnya dari Sony Ericsson seri K, kita langsung aja mulai ya. Yang pertama ada Sony Ericsson tipe K750i tahun 2005. Ini tampilan desainnya kayak gini nih. Siapa tahu temen semua punya salah satu dari handphone ini ya. Kalau seri K ini yang pasti bagus kameranya ya. Kalau kisaran harga untuk handphone ini sih murah ya, untuk seri K jarang peminatnya juga sih, beda sama seri W yang masih rada mahalan. Walaupun seri K kan kamera, tapi ya namanya handphone zaman dulu, sebagus-bagus kameranya tetap aja udah kurang lah. Kalau seri W, seri musiknya emang terkenal cakep suaranya, khas Sony Ericssonnya kemencring. Kalau ini kameranya yang cakep. Terus selanjutnya ada Sony Ericsson tipe K550 tahun 2007. Tahun 2007 kamera udah 2 megapiksel ya, lumayan bisa buat foto-foto. Desainnya lumayan cakep sih. Kalau menurut saya pribadi sih, saya lebih suka desain dari Sony Ericsson seri W ya, daripada seri K. Sorry di sini agak berisik soalnya banyak bocah-bocah itu pada main-mainan. Kameranya tersembunyi di sini nih. Nongol. Ada tulisan CyberShot juga. Terus lanjut lagi nih, Sony Ericsson tipe K800 tahun 2006. Kalau ini HP sejuta umat juga ini, banyak banget dulu peminatnya ini. Desainnya cakep sih, melengkung gini modelnya, padahal lurus tapi kelihatan melengkung. Terus kilat kamera, flash kameranya juga cakep, panjang gede gini. Kalau ini dibuka slide gini, masih lumayan mulus ini. Kalau dijual ya paling 200 ribu.
atau malah cuma 150. Terus ada Sony Ericsson tipe W K810i. Nah, lo ini tahun 2007. Sama hampir mirip sih sama K800i. Desain tombolnya nih juga lumayan unik. Kalau ini ya harganya sama sekitar 200 ribuan. Terus kameranya juga bisa digeser juga dengan flashnya. Terus yang terakhir ada Sony Ericsson K850i tahun 2007. Kalau ini seri K-nya desainnya cakep sih, kayak kamera digital bentuknya. Cakep modelnya. Ini harus dinyalain supaya nongol kameranya. Bentuknya jadi kelihatan mewah, kayak bener-bener kamera ini. Terus ngebukanya juga kayak gini, jadi kesannya kamera banget. Kalau ini handphone pasarnya sekitar 300 ribuan lah, tergantung kondisi barang juga. Kalau masih original juga lumayan mahal ya. Oke, makasih udah nonton. Lain waktu disambung lagi. Saya juga lagi nyari lagi nih Sony Ericsson seri K-nya. Seri K-nya banyak gak ya? Coba ntar saya cari-cari lagi. Kalau teman-teman pengen request juga boleh request handphone tipe Sony atau Nokia atau ya punya HP jadul lah, yang pengen di review desainnya atau apanya, bisa komen di bawah ya. Atau langsung datang ke tempat saya juga boleh, ngopi bareng. Oke, makasih. Salam kolektor handphone.